Halo guys, saat ini kami berada di kolam renang Udal Tawangmangu ya. Seperti apa keindahan kolam renang di Udal Tawangmangu ini? Simak terus ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Kasper di sini. Jumpa lagi ya di kesempatan kali ini. Sehat selalu, bahagia selalu ya buat sobat-sobat dimanapun Anda berada semuanya. Oke guys, di kesempatan kali ini kami share tentang wisata baru yang berada di Tawangmangu ya guys ya, yang akhir-akhir ini sedang viral di media sosial, yaitu wisata baru yang berada di Dusun Ngudal, Lebak, Tawangmangu. Dan wisata ini disebut dengan Umbul Udal-Udalan ya guys ya. Tentang wisata Umbul Udal-Udalan ini sebenarnya memang belum resmi dibuka ya guys ya. Menurut info yang kami himpun dari solopos.com dan tentang foto-foto yang lagi viral di media sosial, Umbul Udal-Udalan ini pertamanya diisi hanya untuk uji coba ya guys ya. Karena waktu itu diisi untuk mengecek bangunan, apakah bangunan ini kuat menampung air dan tidak bocor ya guys ya. Tapi tidak disangka responnya sangat bagus. Lantaran pembangunan Umbul Udal-Udalan dari mata air Udalan disambut dengan baik oleh masyarakat setempat ya guys ya. Para pengunjung untuk saat ini belum bisa menikmati objek wisata baru ini ya guys ya, lantaran masih dalam tahap penyelesaian. Pada waktu itu, uji coba Umbul Udal-Udalan pekan lalu sudah dihadiri oleh ratusan orang ya guys ya. Bahkan foto-foto keindahan Umbul Udal-Udalan sudah viral di media sosial. Saat ini di bulan Februari tahun 2020 ini Umbul Udal-Udalan ini belum diisi lagi ya guys ya, karena masih dalam tahap pembangunan yang berlanjut. Tapi jika Anda bermain ke sini walau airnya belum diisi, tetapi yang ujung masih ada airnya ya guys ya, airnya masih penuh. Jadi kalian masih bisa buat mandi dan bermain-main air untuk para pengunjung yang kesini ya guys ya. Objek wisata Umbul Udal-Udalan ini karena belum dibuka secara resmi, bagi Anda yang ingin kesini masih gratis ya guys ya. Kalian bisa langsung datang ke Umbul Udal-Udalan yang berada di Desa Ngudal, Lebak, Tawangmangu, Karanganyar ini ya guys ya, untuk menikmati keindahan objek wisata baru yang belum 100% jadi ya guys ya. Untuk kapan dibuka secara resminya, kami sendiri belum tahu juga ya guys ya, karena masih dalam masa pembangunan. Dan semoga objek wisata ini cepat selesai dalam pembangunannya ya guys ya, dan bisa cepat resmi untuk dibuka, sehingga para pengunjung yang kesini bisa 100% menikmati seluruh keindahan
objek wisata baru Umbul Udal-Udalan ini. Ya, saldo sih, so. Sekian dulu ya video dari kami. Video tentang objek wisata baru Umbul Udal-Udalan yang berada di Tawangmangu ini. Semoga video dari kami bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang baru mampir ke channel ini ya guys ya. Dan bagi yang telah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih pada sobat-sobat semuanya ya guys ya. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya ya guys ya. Tentunya masih di tentang pariwisata, perjalanan, dan daerah-daerah wisata di pedesaan ya guys ya. Cukup sekian dulu dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seperti di sini. Semoga video dari kami bisa bermanfaat. Share bagikan ke teman-teman yang lain jika video kami bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys ya, buat pertemanan kita dan juga biar tidak ketinggalan info pariwisata yang selanjutnya ya guys ya. Semangat guys. Salam seperti di sini.